bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، معشر طلبة العلم، وفقني الله وإياكم لكل خير. Pertemuan yang lalu kita selesai dari adab yang ke-18. Kalau diurut dari awal, kalau kita hitung dari adab pada bab ketiga terkait adab murid kepada gurunya, maka adab yang keberapa kemarin hendak hadir? Adab yang ke-1. Nah, dari adab pertama, yang pada adab pertama ini intinya apa? Untuk adab ke-18 yang merupakan adab pertama pada pembahasan adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Inti dari adab ini apa? Hendak Abdurrahman. Nah, menjaga kehormatan syekh, menjaga kehormatan gurunya, dan dirinci dengan perincian yang sangat bagus, ikhwan. Saya mulai dari masalah bagaimana kita menghormatinya dengan pemuliaan yang syar'i. Kemudian bagusnya dalam mengikuti pelajaran, bagusnya dalam menyampaikan pertanyaan, demikian pula adab dalam memanggil, kemudian adab dalam mensikapi kekeliruan dan kesalahan yang muncul. Nah, ini semua perkara-perkara yang penting, kawan, untuk seorang penuntut ilmu jaga berkaitan dengan kehormatan gurunya. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ke-19, yang berarti itu adalah adab kedua untuk bab ketiga ini. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, الأمر التاسع عشر رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقك. Perkara yang ke-19 yang merupakan رأس مالك. رأس مالك ungkapan maksudnya adalah modal utamamu. Ra'sul mal dalam usaha, ikhwan, dalam perdagangan, dalam jual beli, ra'sul mal maksudnya apa? Modal pokok. Nah, beliau pada adab ini ingin menegaskan kepada kita bahwasanya modal pokok yang paling utama, wahai penuntut ilmu, dari syekhmu adalah al-qudwatu bisalihi akhlaqihi wa karimi syama'ilih. Yaitu untuk meneladani kesalehan akhlaknya dan kemuliaan sifat-sifatnya.
Ini menunjukkan akhwan bahwasanya seorang menuntut ilmu bukan hanya sekedar mengambil teori belaka, apalagi sekedar menginginkan ijazah atau pengakuan saja, bukan itu. Bahkan dia menginginkan ilmu dan amal. Juga berupaya untuk menyerap akhlak dan adab serta sifat-sifat yang utama dari guru yang dia mengambil darinya. Baik. Amma talaqqi wa talqinu fa huwa ribhun zaid. Adapun masalah talaqqi dan talqin, ya, engkau mengambil ilmu secara teoritis dan talqin dari beliau, pendiktian ilmu dari beliau yang kita dengar langsung dari mulutnya, maka ini adalah ribhun zaid. Beliau perumpamaan dengan apa? Ribhun, keuntungan tambahan. Jadi ibarat suatu jual beli, ya kawan, dalam menuntut ilmu dari seorang guru, modal pokoknya adalah engkau mengambil akhlak, adab, dan sifat-sifatnya yang bagus. Maka di sini penting bagi para orang tua ketika memilihkan guru-guru bagi putra-putrinya. Nah, kenapa? Karena apalagi anak-anak, dia akan mengambil pertama kali dari sisi akhlak, adab, gaya bicara sebelum dia mengambil materi yang disampaikan. Nah, maka jangan sampai seorang terkecoh, terpesona hanya dengan teori atau banyaknya tulisan-tulisan tanpa melihat bagaimana tindak tanduk yang dilakukannya dalam keseharian. Bagaimana bermuamalah dengan manusia, karena manusia hidup butuh muamalah. Dan ketika interaksi ini, ketika bermuamalah dengan manusia ini, akhwan, di situ akan terlihat jati diri seseorang. Nah, mensikapi yang besar bagaimana, mensikapi yang lebih kecil bagaimana, mensikapi para ulama yang lebih berilmu bagaimana, mensikapi teman-teman sejawatnya bagaimana. Ini penting. Maka ini modal pokok untuk diambil, yaitu apa? Qudwah. Nah, keteladanan dari akhlaknya yang bagus dan sifat-sifatnya yang mulia. Adapun teori yang diambil, nah, itu ribhun zaid, yaitu keuntungan tambahan. Lakin la ya'khudhuka al-indifa'u min mahabbati syaikhiki. Nah, min mahabbati syaikhika fataqa'u fi syana'ati min haitsu la tadri. Baik, dan ini tanbih juga penting. Lakin la ya'khudhuka al-indifa'u min mahabbati syaikhik fataqa'a fi syana'ati min haitsu la tadri. Akan tapi jangan sampai indifa', yaitu dorongan rasa cinta kepada syekhmu menjadikan engkau terjatuh dalam perbuatan syana'ah, perbuatan yang buruk dalam keadaan engkau tidak sadari. Nah, wa kullu man yanduru ilaika yadri fala tuqallidhu bi sautin wa nagmatin wala mishyatin wa harakatin wa hay'ah fa innahu innama sara shaykhan jalilan bi tilk fala tasqutu anta bittaba'iyyati lahu fi hadhi. Ini juga tanbih sangat bagus, bahwasanya kita dalam meneladani, kemudian dalam mengambil adab, jangan sampai terjatuh dalam apa? Perbuatan yang buruk yang kita tidak sadari. Nah, dan semua orang yang melihat kepadamu akan tahu. Sehingga jangan engkau taklid
Jangan engkau sekedar ngikut tuqallidhu bisautin wa nagmah. Suaranya pun karena saking senangnya dengan sang guru, suara pun ditiru. Lagunya pun ditiru. Lagu ngomongnya ditiru. Cara enam jalannya pun, gerakan-gerakan itu semuanya ditiru. Nah, Dayib, sebab dia mengaku, meyakini atau menyangka bahwasanya orang tersebut, guru tersebut menjadi syekh yang mulia karena hal-hal itu. Nah, ini ditanbih oleh Syekh Bakar Abu Zaid untuk jangan sampai tingkatan seperti ini ketika meneladani. Karena ada sifat-sifat, sifat karam, sifat utama, sifat semangat dalam ibadah, sifat bagus dalam bermuamalah. Nah, ini sifat-sifat utama yang ditiru. Adapun sekedar gaya jalan, kemudian metode cara bersuara dan seterusnya, ini tidak perlu. Sehingga jangan sampai engkau jatuh dalam apa? Taba'iyah lahu fi hadhi. Jangan sampai engkau jatuh dalam apa? Mengikuti gurumu dalam hal-hal ini. Ya. Cuma sekedar ngikut sampai tingkatan seperti itu. Baik, kita baca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait adab yang ke-19 ini. Al-qudwatu bi salihi akhlaqihi wa karim wa karimi syama'irihi, hadza min ahammi ma yakun. Yaitu meneladani akhlak yang saleh dan sifat-sifat yang mulia ini termasuk di antara perkara yang paling penting. Idza kana syaikhuka ala janibin kabirin minal akhlaqil fadilati wasyama'ilit thayyibah. Ini apabila gurumu memiliki bagian yang besar yang berupa akhlak-akhlak yang utama dan sifat-sifat yang bagus. Fahuna ij'alhu qudwatan lak. Maka di sini jadikan dia sebagai teladan untuk. Lakin qad yakunu syaikhu ala khilafi dzalika au indahu naqsun fi dzalik. Akan tapi terkadang seorang syekh berbeda dengan apa yang engkau atau yang dibicarakan di awal tadi, di mana dia memiliki kekurangan dalam hal tersebut. Maka fala taqtadi bihi fi hadza. Wala taqul idza sara syaikhuka indahu khuluqun sayyi' faqtadaitu bihi. Faqtadaita bihi. Jika akhlaknya jelek, maka jangan engkau teladani. Jangan sampai engkau mengatakan kalau dia sudah menjadi syekhmu berarti semuanya diikuti walaupun pada akhlak-akhlak yang buruk. Ini salah. Dengan beralasan taqul hakadha kana syekhi matalan. Demikian syekhku dulu. Aku nyontoh beliau saja padahal dia tahu itu perkara yang buruk. Li'anna syekha yakunu qudwatan bimadha bil akhlaqil fadilati wasyama'ilit thayyibah. Kadzalika anta. Dikarenakan syekh bisa menjadi teladan itu dengan apa? Dengan akhlak yang utama dan sifat-sifat yang mulia. Demikian pula engkau ambil sifat-sifat tersebut. Baik. Amma talaqi wa talqin fa huwa ribhun zaid. Ini menurut Syekh Bakar Abu Zaid. Adapun talaqi dan talqin itu adalah keuntungan tambahan. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menimpali. Baik, al-waqi' anna talaqi wa talqin huwa al-aslu li anna at-tilmidha lamma ya'ti li syaikhi min ajli an yata'allama minhu al-akhlaq faqat bal min ajli an yata'allama al-ilma awwalan thumma al-akhlaq thaniyan.
Fa fil haqiqati anna talaqi wa talqin amrun maqsudun kama anna al-iqtida'a bihi fi akhlaqihi amrun maqsudun aidha. Ya, Syekh Utsaimin akhwan menimpali pada faktanya, ya, bagi setiap penuntut ilmu ketika datang ke markas-markas ilmu ingin belajar kepada seorang guru. Nah, prakteknya bahwasanya talaqi dan talqin itu yang menjadi pokok, yang menjadi dasar, yaitu untuk mengambil ilmu teoritisnya, menerima penjelasan-penjelasannya. Kenapa? Karena tilmid ketika datang kepada seorang syekh, ya, untuk mempelajari, bukan hanya sekedar untuk mempelajari akhlak. Nah, taib. Tapi demi mempelajari ilmu pertama kali, kemudian baru akhlak yang kedua. Fa fil haqiqati anna talaqqi wa talqin amrun maqsudun kama annal iqtida'a bihi fi akhlaqihi amrun maqsudun ayyadha. Berarti hakikatnya kedua-duanya apa? Perkara yang dimaksudkan, yaitu mengambil ilmu teori dan juga mengambil akhlak. Baik. Walihada law sa'alta ayya talibi ilmin limadha hadarta inda hadha syekh laqala li atalaqqa ilman wa la yaqulu li aj'alahu qudwatan li fil akhlaq wa ala kullin fa syekhu syekhun fil ilmi wa fil akhlaq. Baik, karena itulah jika engkau bertanya kepada seorang penuntut ilmu, kenapa engkau hadir di majelisnya Syekh fulan, maka tentu dia akan mengatakan untuk mengambil ilmu. Dia tidak akan mengatakan untuk aku jadikan teladan bagiku dalam akhlak. Nah, jadi ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin bahwasanya kedua-duanya merupakan hal yang pokok bagi penuntut ilmu, yaitu mengambil ilmunya secara teori, karena memang dia duduk belajar datang ke tempat pengajaran, ke majelis ilmu untuk mengambil ilmu dan juga mengambil akhlak. Taib, kedua-duanya merupakan perkara yang dituntut. Kemudian terkait tanbih untuk la tuqallidhu bi sautin wa naghmah, hadza sahih. Ini benar. Enggak usah sampai taklid ngikuti, ya kawan, ngikuti suara lagu-lagu. Nah, kenapa? Li anna ba'dhan nasi yamlikuhu al-hubbu li syaikhihi aw li ghairihi minan nas hatta yabda'a bi taqlidi sautihi wa naghmatihi. Ya. Sampai-sampai, ya, karena sebagian manusia, kawan, karena terdorong oleh rasa cinta kepada gurunya atau yang lainnya dari manusia, kemudian dia memulai dengan mengikuti suaranya, gayanya, suaranya diikuti, demikian pula lagunya, baik lagu dalam membaca, lagu dalam berbicara, ini diikuti. Ini tidak perlu. Wakadzalika wala misyatin wa harakatin wahai'ah. Demikian pula jangan ikuti cara jalan, gerakan-gerakan dan kondisinya. Ini juga na'am. Kata beliau, hadza aidan laisa ala itlaqihi bal yuqal idza kanat misyatu syekhi ka misyatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqtadi bihi. Na'am. Baik. Cuman hal ini tidak secara mutlak. Maka dikatakan jika cara jalan syekh seperti cara jalannya nabi, maka ikuti. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan cara jalan beliau. Demikian pula sifat ketenangan, ini juga termasuk akhlak yang butuh diikuti. Nah, tapi jika bukan hanya sekedar cara jalan orang manusia biasa, enggak perlu untuk diikuti. Baik. Lianna syekha nam lakin la lianna syekha qudwatuk. Tapi jangan sampai diikuti hanya semata-mata karena dia syekhmu sebagai teladan. Walakin lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatuk. Tapi engkau mengikuti cara jalannya dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi teladanmu. Demikian pula pada gerakan-gerakan. Taib. Nah, kemudian boleh sebutkan di antara gerakan yang tidak disukai. Seperti misalnya pada sebagian orang ketika mau berbicara, tubuhnya melenggak-lenggok, gerak ke sana kemari. Nah,
ini tidak perlu diikuti. Kemudian juga sebagaimana tanbih Syekhuna Yahya Fidhullah Ta'ala ketika menyampaikan muhadharah, tangannya ke sana kemari, nah, ngomong sambil tangan ke sana kemari, gerak, terlalu banyak gerakan dengan tangan-tangan dalam khutbah, dalam muhadharah, maka ini juga tidak perlu diikuti. Tapi sekali untuk menegaskan, mengisyaratkan satu hal, maka itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan isyarat. Baik. Berarti inti pada adab ke-19 ini, akhwan. Intinya bahwasanya seorang penuntut ilmu selain mengambil ilmu teoritis, juga jangan sampai luput untuk mengambil keteladanan dari sisi akhlak dan sifat-sifatnya yang mulia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gaya-gaya dia terkait pribadi, terkait jibiliyahnya, tabiatnya, maka ini jangan sampai seseorang takalluf untuk betul-betul mengikutinya, mulai dari cara bicara, cara jalan, dan seterusnya. Kecuali kalau memang itu sesuatu yang datang dalil sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ada kalam bagus sebagai tambahan dalam bab ini, akhwan, yaitu perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab Sifatus Shofwah, ketika menyebutkan biografi guru beliau yaitu Abdul Wahab Ibn Mubarak Ibn Ahmad Al-Anmati. Kata beliau, ma'arafna min masyayikhina aktsara minhu sama'an minhu wala aktsara kitabatan lil hadith wala asbara 'ala al-iqra'i wala ahsana bishira wala ahsana bushran wa liqa'an wala asra'a dam'atan wala aktsara buka'an. Ini kata Ibnu Jauzi, imam yang melalui sebab beliau, akhwan, taubat sampai ribuan manusia masuk Islam, namun dengan sebab beliau jumlah yang sangat banyak dari orang-orang yang asalnya di atas kekafiran. Nah, beliau mengatakan tentang gurunya ini, kami tidaklah mengenal di antara masyayikh kami yang lebih banyak mendengar hadis daripada beliau. Nah, dan tidak ada yang lebih banyak menulis hadis daripada beliau, serta tidak ada yang lebih sabar untuk mendengar dibacakannya hadis daripada beliau. Dan tidak ada yang lebih bagus dalam memberikan kabar gembira dan pertemuan melebihi beliau. Dan tidak ada yang lebih cepat meneteskan air mata daripada beliau. Tidak ada yang lebih banyak menangisnya daripada beliau. Walaqad kuntu aqra'u 'alaihi al-haditha fi zamani as-sabah walam adzuq ba'du ta'mal 'ilmi. Dan adalah dulu aku membaca di sisi beliau hadis di waktu masih belia. Ini Ibnul Jauzi mengisahkan ketika belajar masih muda. Walam adzuq ba'du ta'mal 'ilmi, dan saat itu aku belum merasakan rasanya ilmu, belum mencicipi rasanya ilmu. Tapi hanya melihat dari apa akhlak gurunya. Fakana yabki buka'an muttasilan wa kana dzalikal buka'u ya'malu fi qalbi. Dan adalah beliau dulu menangis dengan tangisan yang berkelanjutan. Dan tangisan tersebut ternyata memiliki pengaruh di hatiku. Wa aqulu ma yabki hadza hakadha illa li amrin 'adzim. Fastafattu bi buka'ihi malam astafid biriwayati. Karena dulu belum paham ilmu, belum paham teorinya bagaimana, belum paham makna mungkin, belum merasakan lezatnya ilmu. Tapi
melihat akhlak gurunya, tangisan gurunya ini. Taib, ketika gurunya banyak menangis karena Allah. Nah, taib akhirnya apa? Menimbulkan di hati Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala efek positif. Maka aku katakan tidaklah beliau ini menangis seperti ini kecuali karena suatu perkara besar. Belum tahu sebabnya apa menangis. Tapi dia yakin tidak akan menangis seperti ini kecuali untuk suatu perkara yang besar. Nah, syahidnya kawan di kalimat terakhir, fastafattu bibukaihi malam astafid biriwayati. Maka aku bisa mengambil faedah dengan tangisan beliau itu, faedah yang besar yang aku tidak bisa mengambilnya dari riwayat-riwayat yang beliau sampaikan. Nah, makanya qudwah merupakan perkara yang penting. Untuk kita melihat sisi ini dari masyayikh, dari para ulama kita. Makanya di situ akhwan kita membaca kitab-kitab biografi penting. Biografi dari ulama-ulama yang telah wafat di atas keistiqomahan. Untuk kita bisa mengambil keteladanan dari mereka. Baik. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwafiqana lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.